Lila。<L> Alhamdulillah Alamin buat jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yaitu rambutmu membawa ke surga. Masya Allah ya tadi guru-guru kita juga sudah membahas bagaimana gambaran indahnya rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Masya sih Masya kita masalah. dalam mengumpulkan rambut-rambut kita pada saat kita lagi halangan ya Masya Allah. Nah ini berikut ada tayangan bahwa ada seorang laki-laki mewarnai rambutnya seperti warna pada pelangi. Masya Allah. Berikut ini dia tayangannya. Gemes ya, kayak unicorn rambutnya ya ombre-ombre gitu. Nah, Ustazah, ini kan dalam Islam tidak dibolehkan ya mewarnai rambut apa uh, warna hitam ya, katanya nggak boleh ya Ustazah. Nah ini, tetapi sebenarnya warna apa sih yang benar-benar dianjurkan dalam agama Islam sendiri? Karena kadang nih aja juga ya kan namanya buat suami ya, walaupun kita udah pakai jilbab kan tetap dong ya uh, oh, rambut diwarnain gaya, ya kan ke salon iya, gitu, betul. pengen warna ini ini, ya kan di highlight rambutnya kan, masya Allah. Nah ini apabila mewarnai rambut lebih dari satu warna, nah ini nih kayak tadi ya pelangi tuh, boleh apa enggak? Pelangi-pelangi ya. Oh, ya Benar, rainbow. Rainbow. Baik pemirsa yang dirahmati Allah. Bismillah ya Allah ini ngomongin masalah warnain rambut. Apakah boleh ngewarnain? Terus bagaimana, bagaimana. Pokoknya perintilan perempuan lah ya. Laki juga ternyata ada ya. Ada. Jadi ternyata yang namanya kita ngomongin mewarnai rambut. Itu ada dalam satu kisah hadis. Suatu hari bapaknya Abu Bakar Rodeluan yang bernama Abu Kuhafa datang ya ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang gini, "Aduh, ini kenapa sih rambutnya pada putih semua?" Kalau bahasanya gitulah ya. "Wahai," ya katanya, "Wahai Abu Bakar, tolong warnai rambut ayahmu." Jadi dinyatakan di sini boleh menyemir rambut bahkan memang sih di dalam uh, kisah hadis ini Abu Kufa itu ayahnya Abu Bakar ini berusia 70 tahun. Ya. Maka Nabi ngomong gini, "Warnailah rambut ini." Gua iru ya kan, yaitu uh, warnai rambut ini tapi jauhi lagi warna hitam kalau dia orangnya itu udah yang namanya tua. Tapi ternyata di sini uh, dinyatakan di dalam hadis dari Abu Kufa dari Umar bin Khattab, kenapa di sini enggak boleh warna hitam? Karena takut adanya niat ada penipuan. Kan kita udah uban, udah tua. Ngapain pakai warna-warna hitam? Iya, yeah, benar. Jauhi warna hitam. Jadi boleh pakai warna-warna yang lain walaupun para sahabat juga berbeda pendapat. Ada yang memang para sahabat yang menyemir rambutnya. Siapa yang menyemir rambutnya? Uh, Abu Bakar as itu menyemir rambutnya ya kan. Umar bin Khattab juga menyemir rambutnya. Tapi pemirsa kalau e, bernama Ali bin Abi Tholib atau Ubay bin Kap, mereka yaitu e, dua orang sahabat besar ini tidak menyemir rambutnya. Artinya selera selera lagi. Cuman kalau kita masih muda berdasarkan hadis dari Abu Bakar ini boleh-boleh aja warna hitam. Boleh. Kan kita belum tua. Oh. Tapi kalau udah pada tua udah ompong dalam kitab Yusuf Kordowi halal haram itu kagak boleh. Udah ompong, udah ubanan berarti nipu. Kecuali kalau dalam suasana perang. Boleh pakai hitam, kenapa? Agar nanti dilihat dalam peperangan wah. Tentara-tentara masih pada muda-muda gitu. Ini ada persyaratan di sini. Jadi kalau masih muda boleh warna hitam dan kalau selain hitam boleh lagi. Nyatakan apa? Warnanya di sini adalah diambil dari katam dan henna. Boleh warna merah, bahkan ada warna gold di sini, ada warna kekuning-kuningan. Wow, Itu gold. ada dalam hadis lewat Abu Daud. Jadi seorang sahabat laki-laki lagi lewat nih, ternyata rambutnya berwarna merah. Nabi bilang, "Ini bagus." Masya Allah. Ada lagi yang lewat, rambutnya agak kekuning-kuningan. Oh, ini bagus. Ada dalam hadis lewat Abu Dawud. Ada lagi yang lewat, eh, kan bahasanya tadi kayak warna keemas-emasan. Iya, oh bener. ini bagus. Ini ada. Ya, highlight. Highlight, gitu. Jadi sebaik-baik pewarna rambut yaitu Alhena katam. Jadi semacam dari uh, pohonan gitu. Jadi natural Benar. alami gitu loh. Dari Yaman ini, dari pokoknya dari tanah Jazirah Arab sana. Ini dalam kitab Fathul Bari. Begitu Masya ciri. Masya Allah. Ya terima kasih banyak guru-guru kita. Nah Ustad Maulana ini sekarang aku mau nanya nih sebenarnya mengapa sih anak yang baru lahir harus dicukur rambutnya? Ya kan? Nah, dan itu terjadi juga untuk uh, ketiga anak kecil juga pasti aja kayak gitu, kalau baru lahir. Nah itu.